Berikut adalah rangkaian bangunan untuk lomba Maret 2020. Yang pertama kita buat kotak seperti ini dulu. Buat kotak yang seperti ini kita buat 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, seperti ini, 6. Oke, kita sudah buat 6. Jika sudah buat 6 buah, lalu kita buat kotak seperti biasa tapi menggunakan warna yang sama, warna merah. Seperti ini. Kita buat 3 buah ya. 1, 2, 3 ya, sudah jadi 3. Oke, sekarang cara membuatnya gampang. Yang pertama kita siapkan 1 buah yang warnanya sama dan 2 buah kotak seperti ini. Kita buat yang di kotak di tengah itu yang warnanya sama, yang kedua kanan sisi kirinya kita kasih yang kuningnya di bawah. Oke, kita kunci di atasnya karena ini menggunakan 3. Kita kunci atasnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti ini jadinya dia. Ya, jadinya seperti ini. Nah, kita buat yang kedua. Buat yang kedua sama seperti tadi. Seperti ini, kita lihat. Ya. Oke, seperti ini. Oh, ini masalah, maaf. Seperti ini ya masangnya. Oke. Kita lalu kunci atas bawahnya. 1, 2, 3, 4. Kita kunci atasnya lagi. Nah, seperti ini. Tadi yang pertama seperti ini. Yang kedua kita tumpuk di atasnya saja langsung. Oke. Sudah jadi seperti ini. Kita pinggirin dulu. Nah, yang ketiga sama seperti tadi. Kita buat seperti ini kotaknya. Ya. Lalu kita bantu kita taruh di atasnya lagi, kita kunci. 1, 2, 3, 4. Kita kunci kanan kirinya lagi. 5, 6. Oke. Kita taruh ini di atasnya. Oke, seperti ini bangunannya. Lalu kita kunci bawahnya, karena tadi di bawahnya pakai 3, kita kunci tengah-tengah sini dari yang kuning. 1, 2, 3, 4. Oke, lalu kita kunci di sininya. 1, 2 di sebelah sininya. Oke. Setelah jadi seperti ini, kita buat pintunya. Pintunya kita menggunakan warna kuning juga sama. Di sini, kita lihat di tengah-tengah sini kita pasang big di sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat seperti ini, oke. Lalu kita buat kotak lagi sama kayak tadi, cuma tingginya 5. Oke, kita buat kotak. Tingginya sudah 3, tingginya 4, oke, tingginya 5. Nah, tingginya sudah 5 di sini, tinggal kita pasang di sini. Oke, seperti ini. Kita bawa dulu, kita buat lagi 5 sama seperti tadi kotaknya.
4 5. Oke, seperti ini. Kita pasang di sini kotaknya. Sama kayak tadi buatnya kotaknya, lalu kita kunci di atasnya. Di sini di antara tangga-tangga kuningnya. Ya. 1 2 Belakangnya juga sama. 3 4 Ya, di sininya. Oh, maaf. Kita geser sedikit ke sini. Jadi ambilnya 2 2. Di sini kita ambil 2. Jadi sisanya 2, di sini juga sisanya 2. Seperti ini. Lalu kita selipkan big di sini untuk kunci yang di atasnya. Oke. Kita sisipkan lagi big di sini di atasnya 1. Seperti ini. Sudah jadi bangunan, tinggal kita buat atapnya. Buat atapnya, kita selisihkan lebih satu. Kita lebih satu di sininya. Kita lebihkan satu di sininya. 1 2 Seperti ini, dia lebih satu di sininya. 2 3 4 4 5 6 7 8. Oke, di sini seperti ini dia bentuknya, lebih satu penjoroknya ke depan. Kita kasih di sini lagi 1, di atasnya kita kunci lagi 2, small di tengah-tengahnya. Buatnya seperti ini. Ya, sudah jadi. Lalu kita kunci atasnya. 1 2 3 4 5 Kita butuh satu lagi. 6. Oke, buatnya seperti ini, bangunannya sudah jadi. Kita letakkan di sini. Lebih 4 di sininya ya. Seperti ini, lebih 4, 1 2 3 4. Oke. Lalu setelahnya kita membuat sebuah pagar. Pagarnya mudah sekali, kita buat big, small, big seperti ini saja buatnya. Oke. Seperti ini kita pasang di sini. Di samping pagar ininya gedungnya sama seperti tadi, big, small, big. Dia warnanya harus berbeda di tengah-tengahnya. Boleh menggunakan warna biru, boleh menggunakan warna hijau, boleh menggunakan warna merah. Oke, kita taruh di sininya. 2 Sama seperti tadi. Di sininya saya buat lagi 3 ya, biar kelihatan semuanya. Empat. Oke. Sama seperti tadi di sini. Oke. Kita buat lagi di sininya pagar ya, di sininya. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, seperti ini di sini. Oke. Cukup sekian. Ini adalah tutorial untuk membuat gedung. Next kita akan membuat jalan dan mobil terbangnya. Terima kasih.